Hai, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. So kalau korang baru tengok video Arif, jangan lupa tekan butang subscribe and turn off the notification supaya tak terlepas video-video Arif pun lepas ni, okay? Okay guys, so hari ni I have a video Shopee haul. Yeah, so barang-barang yang Arif beli ni masa 7-7 sale hari tu. Ada kat sini ada banyak barang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada 8 barang kat sini. So kita akan boxing satu persatu. Masa kita tengoklah apa barang yang ada beli ni. So jom lah kita buka dulu barang-barang ni. By the way, macam biasalah, kalau barang-barang yang ada beli ni, ada akan letak link kat description box. So kalau korang nak beli, korang boleh tekan je link kat bawah, okay? Okay, so first kali kita akan buka barang yang paling besar sekali lah. So first kali akan buka yang ni, paling besar sekali. So dia kita unboxing. So saya akan guna pisau yang kita beli dekat Shopee juga. So dia kita buka. So barang yang pertama dia beli, tada, push, kotak dia teruk guys. Dia punya kotak dah teruk dah. So first kali dia beli hair dryer. Yes, dia punya kotak, korang tengok, dah teruk. Tapi yang harap barang dia okey lah. Ha, so dia balik pakai ni. Dia balik pakai ni juga. Tapi kotak dia tetap hancur. Sebab jauh kan dekat China. So apa boleh buat, kita terima je lah. Okay, so jom kita tengok apa yang dia beli. Ya, tadaa. Oh, hair dryer. Arif rasa dia pun ada warna hijau. Ha, Arif pun ada warna hijau tapi sampai warna putih. Tapi putih dia pun cantik juga. Ha, kau nampak tak? So ni lah dia. Kalau dia ada banyak colour tau. Ada warna hijau, merah, hitam, putih, pink. Ha, tapi ada pun warna hijau. Tapi sampai warna putih. Mungkin tak ada stock kot. Tapi tak apalah, tak kisah. Asalkan boleh guna, okey lah. So saya tunjuk dulu kat korang. Ni dia hair dryer dia. Warna putih. Belakang ni warna gold. Nampak mahal kan? So ni dia. Cantik guys hair dryer dia. Ha, so jom kita try. Dia tengok jadi ke tak menjadi. Oh, lepas tu dia ada bagi ni. Dia punya moncong. Maknanya kalau kau nak guna yang besar ni pun boleh. Kau nak guna yang kecil pun boleh kan? Sekejap kan? Macam nak pasang dia. Ni first time nak pakai hair dryer. Hair dryer yang bermoncong-moncong ni. Oh, just cucuk dia je. Sejam kita try dia menjadi ke tak menjadi. Okay, so by the way, dia guna luar negara punya ni. So kita kena pakai universal adapter. So saya cari kejap universal adapter ni pada beli yang itu. Ya, yeah, okay. So ni dia universal adapter. So kita akan try kita punya hair dryer. Harap menjadi lah. Ya, yeah. Okay, so jom kita pasang kita punya hair dryer. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Oh, menjadi guys. Oh, nasib baik menjadi. So ni lah dia, cantik guys dia punya hair dryer. Ha, okay, so dia ada 3 tahap kat sini. 1, 2. Oh, ini sejuk sikit. 3. Oh, tu dia. So dia ada 3 apa tu? 3 tahap. Ha, ni sejuk lah. Okay, so dia ada 3 tahap. So yeah, so barang pertama hari beli hair dryer. So harga dia ada bagi tahu kat sini. So harga hair dryer ni RM15.90. Murah kan? Ha, hair dryer macam ni harga RM15.90. Ha, tu dia. Cuma color hari pun ada color hijau tapi sampai warna putih. Tapi putih pun dah cantik. Ha. Okay, saya harap tak kisah pun. Asalkan boleh guna, okey. Okay, so barang yang kedua. Okay, settle dah barang pertama. Barang yang kedua ada pakai unboxing yang ini. So, jom kita buka. Yeah, so tada. Ini dia. Barang yang kedua ada beli.
Tada. Mesin apa tu? Mesin gunting rambut. Sebab sekarang kan PKP. So rambut hari dah panjang, aku gunting kat tepi ni. So hari masih macam nak tunggu nak gunting rambut tu memang lambat lagi lah kan. So kita beli sendiri. So nanti hari akan try mesin ni. Nanti hari akan buat video lagi satu hari gunting rambut. So yeah, kita try lah nanti. Mostly barang-barang hari beli ni banyak macam untuk rambut lah gitu. So kat sini dia untuk tiga clip tau. Boleh untuk betul awak ni dia boleh untuk rambut, hair clip, lepas tu untuk cukur nisai semua, dengan untuk hidung lah, bulu hidung macam tu lah. So ya, ini tiga. So ya, saya dah beli dah tiga, dah beli dah mesin gunting rambut. Nanti kita akan letak. So ni dia, kita kat dalam dia, kita tengok. Tu dia. So guys, hair clipper ni dia ada bagi banyak tau. Dalam dia ada bagi ni mesin gunting rambut dia. Lepas tu dia ada bagi clipper, ada tiga. Kat sini korang boleh tengok lah, dia ada 6mm, 9mm dengan 12mm milimeter macam tu lah. Dengan ni 3mm, so total dia ada bagi 4 clipper. Lepas tu dia ada bagi USB, dia bagi charger. So korang boleh, dia kena charge. Korang baca lah nanti, dia kena charge. Lepas tu belakang dia ada bateri. Ada bateri sekali, dia dah siap bagi bateri. Lepas tu yang ini I tak tahu apa function dia. Dia ada macam berus, I don't know berus apa, tak tahu. Lepas tu mungkin untuk ni kot, jaga mesin ni kot. Lepas tu dia ada bagi ni, si cair ni. Mungkin minyak, minyak untuk jaga mesin ni ada rasa, I tak tahu. Lepas tu dia ada bagi ni untuk cukur. Untuk cukur, cukur. Lepas tu yang ni last untuk untuk hidung, bulu hidung macam tu lah. So dia boleh 3-in-1 cukur. Okay, so tu je lah yang ada dekat dalam, dalam apa tu, dalam kotak ni lah. Dalam kotak ni. So tu je lah barang yang ada. Kita try dulu lah. Dia ada bagi charger sekali. So kita tengok boleh on ke tak boleh on. So dia terap kan. Haa tu, kau dengar tak? So nanti I akan try zeng. Nanti kita try gunting rambut sendiri lah, tengok macam mana. So macam mana nak buka ni? Ni dah ada clipper tu. Oh, ni clipper dia. Dia ada bagi 4 tau. So nanti kena pasang kat sini. Lepas nanti kita gunting lah. Masukkan dia. Lepas tu tekan ni. Oh, macam berpengalaman kan, padahal first time. Macam mana? Tekan kan dia. Betul ke? Main buat je. Cahaya masukkan dia. Lepas tu tekan. Betul tak? Tu dia. Sampai dia bunyi macam tu. Lepas tu baru on kan dia. Aku dengar kan? Cerita. Okay, so nanti ada akan buat video, ada gunting rambut sendiri. Tengoklah macam mana. Okay? Saya harap okay lah. Sebab lama sangat guys nak tunggu. Kan rambut, rambut dah semakin panjang. Dia, kalau dah potong tepi ni pun dah rasa okay lah. Okay. So, settle dah barang yang kedua. Ada beli mesin gunting rambut. So, kita pergi ke barang seterusnya. Ada kena belajar lagi macam mana cara nak guna dia. Supaya nanti tak dia lah. Dan supaya senang lah kita boleh potong rambut sendiri ni kan. So hari bagi tahu harga dia. So harga mesin rambut ni RM21. RM21. Okey lah kan. Dapat mesin, dapat 3 dalam 1 macam tu. Okay. So kita buka barang yang seterusnya. Nak buka barang yang ni. Buka yang ni. Okay, so barang seterusnya ada beli sikat. So ada beli sikat ni. Dia sebab saya tengok dekat TikTok, ada seorang tu dia pakai, dia pakai shampoo Pantene dengan sikat yang macam ni. So rambut dia jadi lembut.
tapi tak tahulah, mungkin ikut patu rambut jugalah, tapi dia nak try. Sekat macam ni dia kata nanti sikat-sikat nanti dah boleh jadi lembut. Ha gitu. So tengoklah, sebab rambut ada dia jadi macam keras tau. So kita try lah ikut apa yang kita boleh ikut, kita ikut lah. So ya, yeah, ada beli sikat. And harga sikat ni ada beli. Okay, so harga sikat ni RM3.40. So ya, yeah, ni dia sikat ni. Dia besar. Okay, so ya, yeah, kita buka barang seterusnya. Macam cepat kan kita buat video, tak payah lama-lama lagi boring kan. Kita cepat-cepat buat video. Oh, by the way guys, yang tadi tu mesin rambut tu dia ada bagi manual sekali. Kalau korang tak faham, nampak ke? Ha, so korang boleh baca sendirilah manual dia. Okay, so kita pergi ke barang seterusnya. Okay, so barang seterusnya ada buka yang ini. Dia pun besar juga. Tapi apa barang ni? Ada pun tak ingat. Sendiri order, sendiri pun tak ingat. So kita buka dulu. Aduh, okay, ada buka lagi. Dia balut dengan kotak guys. Tebal ni dia balut. Apa benda ni? Oh, Arif beli cermin. Sebab nanti kan nak guti rambut, ha. So nanti kita nak tengok cermin, tengok belakang macam tu, ha, gitu. So Arif beli cermin bentuk hexagon tapi besar sikit lah. Kita tengok cermin dia. Kat sini Arif akan buka. Sini nampak macam kabu kan. Tapi kita try tengok kalau dah buka cermin dia okey ke tak. Mana pisau tadi? Oh, terang lah cermin dia. Haa, tu dia. Tada. Dia dulu nampak ke tak? Silau. So, ni dah cermin dia. Terang juga. Haa. So, harga dia RM3 lebih je. So, ada rasa okey lah. Lagi pun nak guna ni untuk butir rambut je. Untuk tengok kan. Lepas tu, dia pun boleh ada tempat gantung juga kat belakang. So, korang boleh gantung kalau nak gantung. Ha, so harga cermin ni ada beli RM3.99. Ha, so ni dia cermin dia. Sebut cermin bentuk hexagon. So nanti sebab Arif kan nanti nak guti rambut kan. So nanti kita boleh tengok macam ni, tengok tepi, tengok belakang, ha, gitulah. So tengoklah nanti, kan nanti Arif akan buat video Arif guti rambut sendiri. So ya, yeah. So kita pergi ke barang yang seterusnya. Barang yang ke berapa entah, Arif tak ingat. So kita pergi ke barang yang seterusnya. Arif beli kat mana? Inilah. Ini kecil. Okay, so barang seterusnya Arif beli. Ini dia. Ta-da. Ini stand. Stand telefon, ha. Sebab Arif punya stand telefon dah patah, so kita beli stand baru. Ni dia branches ni. Ada ada banyak tahap kat sini. Korang boleh pilih lah tinggi mana. Ha, ni dia stand telefon. Ada pilih warna. Dia order tak boleh pilih colour tak siap Arif. Dia random colour lah. Tapi dapat warna grey. Sama dengan bilik Arif lah. Ha, gitu. So harga phone holder ni RM1. RM1 je. Okey lah, murah je. Harap-harap dia bertahan lah. Sebab yang tu dah patah. So ni nampak macam quality sikit. So ya, yeah. So kita buka barang yang seterusnya pula. Okay, so barang seterusnya ada rambut sini ni. Okay, so kita buka pisau. So barang seterusnya ada beli. Okay. Tada, nampak tak? Clip rambut. So nanti kan hari nak potong rambut kan. So nanti kita boleh clip. So nanti boleh macam ha, gitu. So oh, hari beli dua. Bukan beli satu, hari beli dua. So ni dia. Tada, dua clip rambut panjang guys. So untuk rambut panjang bolehlah guna hair clip ni. So harga hair clip ni RM2.38. Satu tau. Satu RM2.38. So dua RM4.73. Ha, so ada beli 2 clip.
Sebab nanti kita nak potong rambut kan, kita boleh clip. Haa, gitu. Dia ada macam-macam colour, by the way. So korang boleh pilih colour apa yang korang nak. Dia ada warna hitam, ada banyak lah colour. Bahasa yang ni macam matte tau. Korang take the matte. Tapi ada yang macam berkilat ni. So korang boleh pilih mana yang korang rasa korang suka. So jadi kita unboxing barang yang seterusnya. So barang seterusnya ada unboxing ni. So kita buka. So barang seterusnya ada beli cermin. Oh, dia ada bagi free gift. Free gift kitchen. Tadaa, ni dah dia. Arif ingatkan cermin ni tak cukup. Lepas tu Arif order tau. Sebelum Arif beli ni, sebelum Arif pasang tu lagi. Ha, Arif kan tak cukup. So dia jadi banyak. Sekarang dah banyak. Ni pun sama. Arif beli dua. Berbungkusan. Oh, dapat free gift lagi guys. Dia bagi free gift. So Arif dapat dua free gift sebab Arif beli dua packaging eh. So dah banyak dah. Nanti yang tengok lah, mungkin dia pasang kat ruang tamu ke apa. Sebab ada banyak sangat. Yang tu pun dah cukup. So ya, kita fikirkan nanti nak pasang kat mana. So ya, itu je lah barang-barang yang Arif beli untuk Shopee Haul 77 hari ni. So ya, Arif rasa barang-barang yang Arif beli semua Arif puas hati. Yang hair dryer ni pun cantik. Ha. So semua Arif bagi 10/10. Ha gitu. So ya, Arif rasa itu je lah video untuk hari ni. Kalau korang nak beli barang-barang yang Arif beli ni, Arif akan letak link dekat description box down below. So korang boleh tekan link kat bawah untuk beli, okay? So Arif rasa itu je lah video untuk hari ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan butang subscribe. Jangan lupa like, comment, share and turn on post notification supaya tak terlepas video-video Arif lepas ni, okay? Bye!